Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi gue Isra. Di video kali ini gue pengen ngebagiin sebuah event website yang ada di Genshin Impact. Yang namanya event website, kita bakal mendapat Primo Games gratis ya. Sebenarnya ini gue dapat notisnya dari Twitternya Genshin Impact ya. Jadi di Twitter itu lebih duluan dulu di notis sebelum di in-game ya. Di in-game itu juga ada di notis, kalau kalian cek aja di mail kalian sekarang. Pokoknya dia ada event web kema Impian Helichurch ya. Jadi kita tinggal klik aja link ini, jadi dia mengarah ke websitenya ya. Tapi kalau misalnya kalian malas buka Genshin Impact dan pengen langsung lihat eventnya aja, pokoknya gue ada letak link eventnya ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita buka website Genshin Impactnya. Jadi kita terlebih dahulu login dulu. Jadi ini kayaknya player PlayStation atau player PS itu nggak bisa ikutan event ini ya, karena kita harus login akun miHoYo dulu ya, baru kita bisa ikutan ini event ya. Kalau misalnya di PS itu kan nggak bisa ngebain akun miHoYo kita ya kan. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin player PS bisa komen lah ya ntar ya. Oke, jadi di sini kita login terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di sini kayak ada story gitu. Jadi ini eventnya tuh mirip kayak sneak peek untuk 1.5, tapi ini versi Helichurch-nya. Ini kayak versi hosting system di 1.5 sih intinya. Oke, jadi kita sebenarnya, kalian kalau pengen nge-skip ini story, kalian speedrun aja sebenarnya gak apa-apa sih, karena ini story-nya ini non canon sebenarnya ya. Jadi kita speedrunin aja ya, karena gue pengen intinya kita ngelihat event ini gimana ntar ya. Jadi gue pengen jelasin sistem event ini gimana, jadi biar videonya nggak kelamaan, langsung saja kita skip saja ya. Ntar kalian bisa ngelihat sendiri lah story-nya gimana ya, kalau misalnya kalian pengen ngelihat ya. Oke. Jadi di ini nih kita ada kayak dapetin bahan untuk ngecraft furniture buat di Helichurch ini ya, kayak hosting system yang ada di Helichurch yang di website ini ya. Jadi kalau misalnya kita ngecraft pertama kali itu nggak ada memakan waktu sama sekali. Untuk yang kedua kita bakal memakan waktu 1 menit. Untuk ngecraft ketiga itu bakal memakan waktu 3 menit. Ini ketiga dan sampai seterusnya ya. Itu ada total 15 furniture yang harus kita craft atau harus kita cari, harus kita riset sendiri itu bahan-bahannya ya. Oke, jadi untuk mendapatkan bahan-bahan ini nih, kita harus login tiap hari untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan bahan-bahannya. Jadi kita ambil saja ya. Kita ambil nih reset yang mungkin jam 12 malam kan ya. Kan 8 jam lagi, seharusnya jam 12 malam sih. Oke, jadi ini bagikan event satu kali hari ini. Sebenarnya kalian kalau pengen nge-share ini bisa kalian share ke Facebook, Twitter, atau HoYoLab kalian itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen share, kalian tinggal copy linknya aja. Itu udah bakal otomatis keselesaikan gitu ya. Oke, jadi kita ambil aja semuanya. Jadi gue total mendapatkan 3 set bahan di sini. Jadi ada kayu, cat, air, ini apa sih air ya, terus kayak ini ya, jerami-jerami gitu ya. Oke, jadi untuk pertama-tama kali kita untuk melihat material-material yang harus kita cari itu atau bahan-bahan yang harus kita tebak itu, kita bisa pergi ke bagian klik di sini, klik yang di atas kanan ini ya. Ya, klik di atas kanan ini. Jadi pertama-tama kali itu dikasih tahu. Jadi di sini kita udah mendapatkan kasur. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngecraft kasurnya, kalian ikutin aja bahan-bahannya ini ya. Jadi ini kayu, cat, dan air ya. Kayu, cat, air. Ini air nggak sih? Jadi kita langsung craft ini, nggak perlu waktu. Jadi craft selesai, kita mendapatkan kasur di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah ngecraft kasur, bang, aku ngecraft apa lagi nih? Kalian tinggal cek aja ini semua. Sebenarnya kita harus ngebak atau eksperimen sendiri ya. Jadi kayak misalnya kita ngabungin cat dan cat ini bakal jadi lampu gantung kertas. Kita harus ngebak nih bahannya satu lagi ini apa? Contohnya pohon menari ini bahan satu lagi ini apa? Ini rak penyimpanan bahan satunya lagi ini apa? Ini simple banget sih sebenarnya eventnya. Kita harus ngebak aja, terus harus kita craft. Tunggu 3 menit untuk ngecraftnya itu. Kalau misalnya udah di atas 3 kali ya. Jadi gue coba ini kalau misalnya kalian pengen ngelihat bahan-bahannya ya. Oke, jadi kita coba saja pakai jerami. Jadi kita craft saja. Oke, jadi ini membutuhkan waktu 1 menit untuk mengcraftnya. Oke, jadi gue pengen jelasin dulu ke kalian, kalau misalnya kalian belum daftar akun miHoYo, caranya tuh simple banget ya. Kalian tinggal pergi ke pengaturan, terus kalian pergi ke akun, di bagian akun di sini, terus kalian pergi ke pusat akun, kalian klik aja ini. Karena kalau gue klik pusat akun ini, dia bakal ngasih data-data pribadi gue yang gue daftarin di miHoYo ini ya. Jadi kalian tinggal klik aja pusat akun ini, terus kalian tinggal daftar aja. Sebenarnya sih kalian tulis emailnya, terus kalian konfirmasi emailnya, terus kalian bikin username-nya miHoYo kalian. Itu simple banget sebenarnya kalian buat loginnya ya. Ini berlaku dibuat di HP maupun di PC ya. Oke, kita cek lagi ya eventnya ya. Oke, craft sudah selesai, kita langsung saja. Oke, kita bakal mendapatkan, kamu termakan jebakan masuk ke jalur pelarianku. Ini apa ya? Kayaknya kita nggak mendapatkan apa-apa ya kali ya. Bentar, gue cek dulu.
Oke, okay. Oh dapat ya tangga kayu misterius. Gue kira nggak dapat apa-apa ya. Jadi kita misalnya jerami, kita bakal mendapatkan itu ya. Jadi oh ya, gue sekalian pengen jelasin kita bakal mendapatkan apa-apa aja di ini di event ini. Jadi kalau misalnya kita ngebuka 4 perabotan yang ada di web event ini, kita bakal mendapatkan 20 Primo Games. Kalau misalnya kita membuka 9 itu bakal mendapat 30 Primo Games. Kalau kita misalnya membuka 12 furniture atau perabotan yang ada di web event ini, kita bakal mendapat 30 Primo Games. Dan ini bakalan mendapatkan kasur untuk di 1.5, di hosting 1.5 ntar ya. Jadi ini suatu event yang wajib banget diikutin, bukan dari Primo Games saja. Kita bakal mendapatkan eksklusif furniture untuk di 1.5 ntar ya. Kita langsung bisa dapat kasur untuk tidur ya pastinya ya. Kan di hosting sistemnya masa nggak ada kasur ntar. Jadi kita bakal langsung dikasih kasur di kalau misalkan ikutan ini event ya. Oke, jadi kalau misalnya 15 itu kita bakal mendapatkan 40 Primo Games, dan ini adalah kayak pembatasan ruangan gitu ya. Mungkin misalnya kalau gue salah, mungkin kalian bisa koreksi aja gue di kolom komentar ya. Jadi total Primo Games yang mendapatkan itu adalah 120 Primo Games, dan bakal mendapatkan 2 furniture ini, jadi kasur dan pembatasan ruangan. Oke, bodo amat lah ya sama ininya. Oke, jadi recurve sudah selesai, langsung saja gue mendapatkan kasur di sini ya. Seperti yang gue bilang, kalau misalnya kalian material craftnya itu salah, itu bakalan nggak nambah ininya ya, kebuka ininya nggak bakalan nambah. Jadi kalian harus hati-hati juga ya. Jadi kita coba aja lagi ya. Jadi kalian harus hati-hati juga ya, kalau misalnya kalian salah ya otomatis kalian nggak bakalan mendapatkan, kalau misalnya kalian salah kalian nggak bakalan mendapatkan membuka furniture yang ada di sini ntar ya. Oke, gue pengen pindah ke akun gue satu lagi karena gue akun gue satu lagi itu udah kebuka yang lain ya. Oke, jadi di sini gue udah mendapatkan, di akun ini gue sudah mendapatkan ini ya, topeng Helichurch ini sama kasur di sini ya. Jadi gue coba craft lagi, selesai gue dapat topeng Helichurch lagi. Jadi kalau misalnya kalian salah ya materialnya itu ya, kalau misalnya salah itu bakal mendapatkan material yang sama ya, material yang sama itu kalian nggak bakalan mendapatkan furniture yang baru. Jadi kalian harus menunggu besok untuk mendapatkan bahan yang baru. Jadi kalian harus hati-hati juga sih sebenarnya ini. Jadi tadi udah ada sebelumnya itu udah ada yang ini ya, yang tangga tadi, terus gue dapat yang topeng ini. Kalian bisa tiru aja bahan-bahannya itu apa. Ntar gue bakalan bagi-bagiin di community tab gue. Kalau misalnya kalian pengen ngelihat community tab gue, kan tinggal subscribe dan hidupin lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi community tab gue. Ntar ya kalau gue bakal bagiin bahan-bahannya itu apa, usaha gue. Kalau misalnya gue dapat semuanya, gue bakal bagi-bagiin bahannya apa, atau gue bakalan share juga di Discord ntar ya. Oke, jadi gue coba craft ini bakal mendapatkan bahan yang berbeda pastinya, karena di sini ini ibaratnya kayak kita ini lebih ke eksperimen ya. Kalau misalnya salah ya kita bakal mendapatkan furniture yang sama ntar aja jadinya ya. Oke, jadi kalau misalnya kita udah ngebuka 4 furniture, jadi kita bakal bisa mendapatkan 20 Primo Games di sini ya. Jadi tadi gue udah ngebuka tangga, terus gue udah ngebuka topeng Helichurch ini udah 3. Oke, ini craftnya sudah selesai. Jadi ini cat nggak sih aja, cat dan kayak jerami gitu ya. Jadi kita craft selesai, jadi gue bakal mendapatkan kayak bunga Pyroregis Vine di sini ya. Jadi jadi gue totalnya mendapatkan 3. Jadi sebenarnya gue udah buka 4, tadi gue ada kesalahan, gue malah nge-craft kasur lagi tadi ya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja ke bahan-bahan yang gue kasih tadi itu. Jadi ada tangga, terus ada bunga ini, terus ada topeng ini. Jadi itu udah total 4, kalian bisa mendapatkan 20 Primo Games buat hari ini ya. Oke, kalau misalnya udah di craft ya, jadi kita bisa pergi ke masuk kembali ini. Jadi kita bisa letakin furniture-furniturnya ini. Jadi kita letakin aja ya, ini kayak ngeletak-letakin aja sih, simpel aja, kayak pengen ngedesain. Sebenarnya ini kayak buat di screenshot aja ya ntar ya, di screenshot terus di share ke teman-teman kalian ya. Kita bakal mendapatkan 5000 mora kalau misalnya kita share ya. Jadi lumayan lah 5000 mora ya, daripada nggak dapat apa-apa ya kita. Oke, sekian dulu dah dari video gua buat kalian yang pengen ikutan ini event. Jangan sampai salah bahannya ya, karena kalau misalnya salah kan kalian nggak bakal mendapatkan Primo Games-nya 20 Primo Games buat hari ini ya. Ntar gua bakalan share besok lagi di community tab mungkin ya. Jadi okelah guys, sampai di sini dulu video gua. Jangan lupa di like dan di subscribe juga. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar saja. Jangan lupa jangan share screenshot, linknya ada di deskripsi video ini. See you next time guys, and bye-bye. We'll be right back.